bejujuan. Nah, di Bapak Turara Senin dan semoga kita semua sehat. Jangan makan tali. Kayak apa kita makan? Bikari. Bikari, cekap. Bikari. Nah, sama. Kita mana kita makan? Kedai. Kedai. Di mana? Kedai makan. Kedai makan. Mana kedai sama makan? Dekat Sungai Siput. Kalau kita layan boy pemirsa tak habis-habis dia punya pertanyaan. Salam bejujuan. Dan di Bapak Turara Seni semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun dan kekurangan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Hari kita nak pergi pasar tadi. Saya tidur dengan anak saya, lepas itu bangun suami saya kata jom pergi jom. Jadi saya tak sempat sikat rambut, nasib baik ada sikat rambut ambil dalam kereta. Papa buka sini. Nanti saya takut pemirsa kalau saya tak sikat rambut. Nanti kalau saya tak sikat rambut pemirsa, nanti bagian haiwan apa itu perhilitan datang pula nanti dia injek pula saya bius. Dia ingat apa singa jantan sudah lepas. Sebab rambut saya ini mengembangkan, itu pasti saya sikat sikit begini pemirsa. Sini tu tutup. Okey ya, ini kita nak on the way dulu ya pemirsa. Iya. Boleh. Di mana tak jatuh dari bergagak. Mak. Oi. Sana hijau kan, di kamera dia blue lah. Itu sehingga, lampu blue. Air Sungai Siput tidak banjir. Hanya keruh saja. Ada banjir cuma juga. Apa itu, Ma? Krim. Krim. Bapakmu sudah ngantuk. Krim. Krim. Ini kita lewat jalan belakang, pemirsa ya. Ini sehingga nak pergi bank sekejap. Kalau kawasan banjir pemirsa, ini kampung pun selalu banjir juga kalau naik air sungai itulah. Tua sih mi kereta ting. Itu murun kala. Oh iya. Anak dia kan? Ya, rumah repair sekarang. Ya. Kasih tinggi. Oh. Ini kita dalam kereta ya, biar singgam dulu ambil duit. Sebab memang duit kita pun sudah tidak ada di rumah pemirsa. Ini lagi ada duit kita tadi. Berapa you ada duit? Kata suami saya, ini saya ada duit. Tada! Dia nak aku polis. Oke okay, pemirsa. Itu ada buka gak tengok? Itu ada mie. Kita sudah mie sampai goreng. Ini. Goreng. Ini. Hei, ramainya orang. Tak, bungkus saja kan? Orang saya, tunggu saya bicara. Saya gak tadi makan di sini pemirsa. Tak apalah. Lagi sip, bungkus. Kita bungkus kata suami saya. Tak apa. Mama, tak apa cica. Tunggu. Makan di sini. Apa kedaka? Beli mie kari. Mie kari apa? Apa lah. Tak tahu bungkus ke tidak ya. Bungkus ke tidak. Ini kedai paling dekat dari rumah kita lah. Ini kalau keluar mau melekat saja sama bapaknya ini ha. Seluar pun sudah gantung. Ini 2 tahun punya budak pakai. Sekarang sudah 3 tahun. Dia juga kasih naik. Oh. Okey, kita balik. Ini sebenarnya tadi saya teringin mie kari tapi belum buka. Tak siapa dah tutup pintu elo? Apa lampu awal buka? Lah. Lampu buka. Tak, senyar tunjuk. Tadi saya beli ini entah apa tadi namanya ini pemirsa minyak. Oh iya, ya saya. Boblacan itu pasti pe. Boya. Dengan ini roti kacang. Sebab saya itu roti kacang mana ada bau belacan. Sorry ya pemirsa, saya bersin-bersin. Sebab saya malam tu tengah malam kadang kelaparan atau pagi lauk belum masak tu saya kena makan dulu roti. Itu pasti suami saya beli ke roti ini. Sudah habis saya punya roti. Itu nama yang tahu apa? Apa? Tahu sopiang. Tahu sopiang. Untung enggak bukan tomingse. Apa sayang? Tak boleh tahan bau itu. Ini pemirsa saya order mini sangat segar pemirsa tapi suami saya kata tak boleh tahan bau. Memang bau dia tu lain macam lah ini. Tak tahu bau apa. Saya pun tak pernah makan.
Kayak pemirsa ya, ini suami saya sudah order ke belum, saya tak tahu dia sudah mari nih. Tadi dia isap rokok kok, dia buka mas dia ini. Oh baru mau isap, oh tak tahu. Sudah order ke belum? Sudah ke nge? Turun, turun. Kenapa pula suami saya ini bawanya semua anak, panggilnya Ami, panggilnya Amboy. Saya langsung dia tak panggil pemirsa. Suami saya pun kalau dia tak panggil saya pun malulah kalau ikut kan. Huh, ayah ba, Ami ba. Saya cakap saya, you tak payah. Dia pergi dua orang, saya macam mana? Dia orang beli dekat restoran yang agak mewah pemirsa. Saya tadi dia beli dekat kedai-kedai saja makanan saya. Oh, dia panggil saya lah. Suami saya ini kan agaknya dia prank anak-anaknya inilah. Dia anak-anak ingat makan di sini. Dia ajak turun. Saya Ami sudah sampai dia buat dia punya kursi lebih tinggi. Last minute apa? Tak makan sini bungkus juga. Kesian saya anak-anak saya ini lah. Dia ingat makan kedai, pelayanan tidak. Ini kedai pemirsa, suami saya dengan owner kedai ini agak rapat sebab dia selalu jual haruan ke sini. Anak saya bangun tidur pakai baju ini juga tadi. Ini kedai banyak orang-orang kaya, mari udah baju kita pun ini sobek-sobek. Oke pemirsa, kita sudah. Nah, Om Boy sudah pergi duluan. Kita sudah selesai beli, kita bungkus saja, sekarang kita pulang. Nih. Ayo, ayo. Jom, jom, Mami masuk. Tengoklah kereta kami ini pemirsa. Ayo. Kenapa anak saya ini sekarang ini liar sekali ini ya? Oke pemirsa, ini dia kotio basah yang kita beli tadi. Ayo mau makan susah di rumah pemirsa lah. Kita buat video ini banyak sekali lalat. Ini kuahnya pemirsa. Dulu ini masa saya pregnant lah, mie ini juga selalu saya minta lah. Sekarang kita makan dulu mie yang sangat bau. Ini berapa sayang? Apa? Awak beli ini RM12 dah. Tengok satu mangkuk penuh. Ada udang, ada sotong, ada ayam. Ada dinosaur. Dinosaur. Ada T-Rex. Ada gajah. Ada gajah. Anda suka makan hewan. Macam itu kamu jadi vegetarian nantilah nakku. Dah campur. Okey, jom kita makan sampai dah tuang sing gembuat. Dengan tuang kecap ya. Ini kunci basah ya teman-teman. Panas-panas makan baru boleh. Sedap, rasa. Kalau dia sudah suju, dia macam gam. Pergilah sana dulu makan. Oke ya pemirsa, itu saja video kita untuk petang ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye. Jangan lupa cek video di YouTube. Oke.